Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, sobat? Di bulan puasa ini, kebetulan saya sedang ngabuburit di Pantai Pasir Putih Anyer. Nah, bagi sobat yang berkunjung ke Banten, jadi jangan lupa sempatkanlah untuk menikmati pesona wisata di Pantai Pasir Putih tanpa karang dan Pantai Karang Meong. Lokasinya berada di Jalan Raya Karangbolong, Kamasan, Kecamatan Cinangka, Serang, Banten. Jadi jika sobat datang ke pantai ini, jangan heran karena kedua pantai ini memang menjadi satu paket destinasi wisata di kawasan Anyer. Karena memang letak keduanya saling berdekatan. Untuk tiket masuk ke Pantai Pasir Putih Sirih dan Karang Meong cukup terjangkau. Per orang hanya ditarik tarif sekitar Rp20.000 dengan mengenakan kendaraan bermotor. Dan untuk yang membawa mobil dikenai biaya tiket dengan harga Rp50.000, sudah termasuk dengan penumpangnya loh. Pantai ini ramai jika liburan panjang atau sehabis liburan lebaran. Jadi jika ingin bermalam atau menginap, di daerah sini terdapat beberapa penginapan yang bisa sobat jadikan tempat bermalam bersama keluarga. Salah satu hotel atau wisma yang letaknya tidak jauh dari Pantai Pasir Putih Sirih dan Pantai Karang Meong adalah penginapan Pasir Putih Sirih. Pantai Pasir Putih Sirih tidak berbeda halnya dengan sebagian besar pantai-pantai yang ada di kawasan Pantai Anyer. Jadi di Pantai Pasir Putih Sirih juga dihiasi dengan hamparan pasir berwarna putih tanpa ada batu karang di sekelilingnya. Selain itu, kawasan pantai ini memiliki daratan yang landai dengan ombak yang tidak terlalu besar, sehingga aman untuk dipakai berenang atau melakukan aktivitas lainnya di area perairan. Pantai Pasir Putih yang berjarak sekitar 200 meter dari Pantai Marbella, jika dilihat dari jalan raya tidak kelihatan loh sob, karena lokasinya agak masuk ke dalam. Tidak sulit untuk menemukannya, karena di sini terdapat spanduk besar berisi petunjuk menuju lokasi wisata pantai ini. Thank you.
Jadi di kawasan pantai dengan hamparan pasirnya yang cukup luas menyediakan berbagai wahana permainan air bagi para pengunjung seperti parasailing, ATV, jet ski, banana boat, rolling donut, surfboard, serta perahu bagi pengunjung yang ingin berkeliling di sekitar kawasan perairan. Nah sob, kebetulan saya di sini datang ketika bulan puasa atau bulan Ramadan, jadi wajar terasa sepi ya sob. Tapi jangan khawatir, biasanya menjelang liburan sehabis lebaran biasanya pengunjung ini akan ramai, sehingga wahana, fasilitas ataupun wisata kuliner akan semakin banyak di sini. Para penjual makanan dan minuman serta cindera mata di sini cukup banyak yang berjualan di kawasan pantai, sehingga sangat membantu para pengunjung yang datang tanpa membawa perbekalan. Jadi itu saja review dari saya ya sob. Silahkan menikmati spot dan view yang ada di pantai sekitar wilayah sini. Saran dari saya sob, jadi kalau Anda mau berkunjung ke pantai ini, biasanya akan ramai sehabis lebaran atau hari-hari libur panjang. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.